Mari kita tunjukkan kekuatan kita. Wow, apa nih? Mecha bot. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Wih, ini akun TikTokku udah berkembang nih sekarang nih. Udah 130 ya followernya, pengikutnya nih. Waduh, kemarin cuma 59 ya, sekarang udah 130 coy. Waduh, terima kasih nih buat kalian yang sudah memfollow ya. Siapa aja nih yang udah follow nih? GG banget udah 130 ya. Cepet ini. Dan yang nonton 208 nih sekarang. Kemarin cuma 6 atau berapa itu yang nonton. Waduh, udah 100 nih. Bentar lagi 1000 nih. Jadi buat kalian yang belum follow, kalian follow ya, biar followerku jadi 1000 nih di TikTok ya. Masa kalah sama followernya Gopal nih, parah. Jadi buat rasa terima kasihku nih, karena kalian sudah memfollow akun TikTokku, jadi aku bakal kasih hadiah ya. Hadiahnya adalah apa ya hadiahnya? Oh iya, banyak dari kalian itu yang nunggu di videoku itu adalah kuasa barunya Boboy ya. Kuasa barunya Boboy atau Elemental Fusion nih. Aku lihat nih kalian banyak yang cari tuh Elemental Fusion ternyata ya, kebanyakan. Jadi hadiahnya adalah aku bakal kasih kekuatan baru nih kepada Boboiboy. Waduh, kekuatan apa itu? Wow. Aku juga nggak tahu. Karena Boboiboy ini kuasanya udah banyak banget coy. Waduh, jadi kekuatan apa lagi nih? Upin, kasih ide dong. Ya apa bang? Apalagi saya bang. Saya taunya cuma kekuatan puluh-puluh bang. Waduh, kekuatan puluh-puluh. Masa Boboiboy pakai kekuatan puluh-puluh? Kekuatan apa ya? Oh iya, ngomong-ngomong nih, Boboiboy mana nih Upin? Kok nggak kelihatan ya? Abang Boboiboy lagi di rumah barunya bang. Kemarin kan ayahnya Abang Boboiboy datang ke sini nih, terus diajak nginep di rumahnya yang sana, yang baru. Oke, kalau gitu kita ke sana aja ya, ke rumah barunya Boboiboy. Jadi aku bakal ngasih hadiah nih buat kalian yang sudah follow akun TikTokku nih. Jadi aku harus memberikan kuasa elemental baru nih. Ngapain aku jalan kaki ya? Ini kan ada Arceus. Wih, ada robot dong sama helikopter. Arceus masuk dulu. Kita coba helikopternya ini. Wih, ini gimana nih cara naik ini? Wih, gerak dong. Ini helikopternya siapa coy? Wih, aku pakai lah ini. Tempatnya Boboiboy, bisa nggak ya? Wih, bisa dong. Wow, GG gaming ya. Ini gimana nih cara turuninnya nih? Waduh, wih, cara nuruninnya gimana nih? Wih, tolong, turuninnya gimana nih? Wih, waduh, aduh, jatuh nih, jatuh, berasap lagi. Wah, jatuh dong beneran, aduh. Gimana terus nih? Waduh, di rumahnya Boboiboy lagi. Aduh, biarin aja lah, nanti kita gotong rame-rame ya. Waduh, ini nyangkut coy. Helikopternya nih, helikopternya siapa lagi? Retak-retak coy. Waduh, ini rusak nih, harus kuperbaiki nih. Duh, mahal lagi nih helikopter nih. Parah. Minta tolong Boboiboy aja lah, bantuin. Boboiboy, mana nih Boboiboy? Waduh, ini banyak kucing lagi di sini nih. Gimana nih? Ini rumah apa kandang kucing ya? Mana nih Boboiboy? Boboiboy. Wow, ini dia. Oh, beneran sama ayahnya dong. Ini lagi nonton TV apa nonton kaca nih ya? Waduh, ini TV LED-nya nih ya. Boboiboy. Waduh, perasaan kemarin nih Boboiboy berpecam jadi 8 nih, kok sekarang menyendiri nih? Iya. Capek terus-terusan pecah 8. Mana aku puasa lagi. Wah, katanya mau GB pahala biar dikalikan 8. Gimana sih Boboiboy ini? Wah, ini Om Mecha Mato. Om,
Selamat datang di Kampung Durian Ruto ya Om. Wah ini dia Mechabot ya, ini Mechabot nih. Wow. Horse Vera-nya ayahnya Bobo ya. Wah, aku punya ide nih ya. Jadi aku bakal minta tolong sama Amato nih, ayahnya Boboy, suruh minjemin Horse Vera-nya Mechabot. Waduh, gimana nih nanti jadinya ya kalau Boboy menggunakan power sphere ayahnya Mechabot? Apakah bisa? Boleh ya Om, pinjemin power sphere-nya Om Amato ini ke Boboy. Aku mau lihat nih sama temen-temenku di YouTube, mau lihat nih gimana penampilannya Boboy pakai Mechabot. Waduh, pasti keren sekali ya. Dan gimana kekuatannya nih? Mechabot bergabung dengan Boboy. Itu sih rencana saya ke depannya. Karena memang Mechabot ini nanti akan kuwariskan kepada Boboy. Wih, Mechabot mau diwarisin ke Boboy, coy. Waduh, gimana nih tambah banyak kekuatannya Boboy nih. Wah, keren banget. Yaudah Om, coba Om sekarang latihan Om. Anggap aja ini latihan ya. Karena kan nanti Boboy yang jadi penerusnya buat Porsvera Mechabot ini ya. Ayo Om, demi follower TikTok saya juga Om, karena mereka sudah follow akun TikTokku nih. Jadi mereka harus melihat Boboy menggunakan kekuatannya Mechabot. Oke, kalau gitu ayo kita coba Boboy. Oke, kelihatannya seru nih. Aku menggunakan kuasanya Mechabot. Wah, GG Gaming ya. Oke, kalau gitu aja kita di luar yuk, biar pemandangannya enak nih ya. Latihannya kita di luar untuk menggunakan kuasanya Mechabot ya, si Boboy. Sini Boboy, kita di sini ya latihannya. Oke, kita sudah bersiap-siap ini ya. Mereka Boboy sama ayahnya nih, Amato. Jadi ayahnya bakal ini memberikan kuasa Mechabotnya ke Boboy nih. Waduh, gak sabar ku ngeliat Boboy pakai jubah Mechabot ya. Oke dah kalau gitu Om, langsung aja Om kasih kuasanya Mechabot ke Boboy. Mechabot mechanize. Woi, waduh ini dia Boboy pakai kostum Mechamato coy. Waduh, Mechamato, Mechabot. Ini Mechabot sudah menempel pada tubuhnya Boboy. Waduh, gimana kekuatannya ya kalau Boboy make nih. Kalau gitu coba dites nih kekuatannya Boboy. Kekuatan Mechabot ini kayak apa nih? Dan ayahnya ternyata kayak gini ya dalemannya ya. Waduh, hitam semua coy, pakai kaos dia sama celana pendek nih. Waduh. Ya udah, makasih ya Om, pinjemin kekuatannya ke Boboy nih. Kalau gitu Boboy, ayo kita langsung tes nih, uji kemampuanmu ya. Oke Mechabot, mari kita tunjukkan kekuatan kita. Wow, apa nih Mechabot? Waduh, ini keluar dari armor-armorku nih. Waduh, gede banget senjatanya coy. Waduh, ini kekuatan dari armor Mechabot nih. Waduh, ini apaan lagi, ini tembakan ya. Waduh, kita kalau uji di sini bisa hancur durian runtuh nih nanti nih. Kita ujinya di mana nih ya? Waduh, gede banget coy. Waduh. Agak di sini aja ya kita uji kekuatannya nih. Wih, bisa keluar dari belakang coy. Ini senjatanya nih. Apakah dalam tubuhku nih masih banyak senjata lagi nih ya? Wah, GG nih Mechabot. Seperti cyborg kayak gini nih. Oke, kita akan coba di lahan kosong ini ya, dekat rumah. Di pemburu aram ini kita coba tembak ya. Apa tuh? Tembakan energi apa gimana nih? Wih, GG coy. Waduh, ih jangan deket kandangku. Kandangku di sebelah sana ya. Yang sebelah sini aja. Tembakan energi. Wah. Rasakan itu. Rasakan itu. GG coy. Ini seperti basoka apa-apa nih. Tembakannya modern banget nih.
Kita coba misilnya ya. Misilnya. Tembak. Waduh. Waduh, langsung hancur dong. GG. Waduh. Wah, ini bahaya ini kalau aku pakai senjatanya di sini nih ya. Bahaya, coy. Ini bisa hancur semua ini tembakannya. Tembakan pemusnah massal ini ya. Kita tembak ini, Pak. Wih. Waduh. Terlalu GG, coy. Wah, rasakan tuh. Wah. GG, coy. Ini namanya kekuatan yang sangat hebat ya. Full power nih. Mecha Bobo Boy. Wah. Kan Mecha Bot ini bukan cuma ini aja ya. Senjatanya dia bisa berubah-ubah itu. Tapi ngendaliinnya gimana caranya ya Mecha Bot? Tolong ngobrol dong sama aku Mecha Bot. Waduh, ini Mecha Bot diem aja nih. Harusnya komunikasi ya. Kamu ini kan bakal jadi milikku. Porsfera warisan dari ayahku ya, Amato. Jadi aku harus menguasai Mecha Bot ini supaya bisa menjadi lebih kuat. Siapa tahu Mecha Bot ini bisa ku gabungin ya sama kuasa elementalku. Wah, tambah GG sekali nih Bobo Boy. Wow. Ah, tapi aku harus banyak-banyak latihan ya untuk ngendaliinnya, apalagi untuk menggabungkan kuasa elemental dengan kekuatan Mecha Bot ini. Wih, bisa terbang juga dong Mecha Bot Mechanize ini. Jadi punya sepatu roket aku nih. GG, coy. Woi, walo, woi. Eh, Wibi, lihat nih aku bisa terbang nih. Woi, Amato. Woi, Amato. Waduh, enggak sopan kali ya sama ayah sendiri manggilnya Amato, coy. Parah, parah. Ayah, ini lihat nih. Kekuatan baruku nih. Menggunakan Mecha Bot nih. Baru pakai sekali aja udah GG ya, apalagi kalau lama nih aku pakai nih. Tambah GG, coy. Luar biasa, Boboy. Sepertinya Mecha Bot cocok denganmu. Apalagi Mecha Bot itu sudah mengenalmu dari kau sejak kecil. Iya nih, Mecha Bot kan dari Boboy kecil dia selalu bersama ya, nemenin Boboy main Mecha Bot. Oke lah kalau gitu, bagaimana nih penampilan Mecha Bobo Boy ini? Kalian komen di bawah ya, keren apa enggak nih? Dan apakah mungkin kekuatan Mecha Bot ini bisa digabungkan dengan kuasa elemental? Kalian komen di bawah ya.